Halo teman-teman Sobat Kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Nini Camentring yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner. Hari ini teman-teman, selain orderan Tumini, ini ada juga kue tampah. Nih, cantik sekali pokoknya. Ada 6 macam ya. Ada yang manisnya, ada yang asinnya, ada yang empuk-empuk. Pokoknya komplit deh. Dijamin enak. Sobat kuliner, kue tampah biasanya digunakan untuk hantaran pernikahan, arisan, dan acara penting lainnya. Nah, selain kue tampah, nampan atau wadah lainnya juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menyusun kue. Beragam jajanan pasar disusun di atas tampah, seperti yang sedang dilakukan oleh Dapur Nini Camentring, teman-teman. Kue tampah adalah aneka sajian jajanan tradisional Indonesia yang disajikan dalam sebuah wadah tampah yang terbuat dari anyaman kayu. Saat ini teman-teman, tak hanya kue tradisional yang bisa dikemas dalam kue tampah, dengan inovasi dan sentuhan kreativitas, kini kue tampah juga hadir dalam kemasan yang modern tentunya. Kue tampah biasanya dihadirkan saat momen spesial. Beragam kue basah tradisional dan jajanan pasar ditata dalam tampah sehingga tampilannya cantik dan menggoda. Sesuai dengan namanya, kue tampah adalah disajikan menggunakan alas tampah bambu mirip dengan nasi tumpeng. Aneka kue tradisional ini ditata dengan cantik bersama daun pisang hias. Teman-teman Sobat Kuliner, dan ini adalah salah satu kue yang favorit dan banyak disukai, yaitu kue lapis. Kue khas Indonesia ini yang termasuk ke dalam salah satu cemilan legenda, teman-teman. Meski terkenal hampir di seluruh Pulau Jawa, kue lapis tepung beras ini ternyata kue khas Betawi. Oh, di daerah asalnya kue lapis ini disebut juga dengan kue pepek, yang khas dengan lapisan warna yang berbeda-beda. Kue tampah. Di sini tuh ada macam-macam, ada yang manis, ada yang pedas, ada yang gurih, ada yang asin juga ya. Ya, asin juga. Pokoknya hari ini tuh dari itu benar-benar wah. Sobat kuliner, seperti yang kita tahu bahwa kue basah merupakan istilah untuk kue yang memiliki tekstur lembut, relatif basah, dan empuk. Namun teman-teman, kue tampah tidak hanya mengandung selera dengan rasa manisnya yang lezat, tetapi juga memikat mata dengan penampilannya yang cantik dan menggugah selera tentunya. Penyajian yang cantik dan menggoda membuatnya sempurna sebagai hidangan untuk acara-acara spesial seperti pernikahan, ulang tahun, pertemuan keluarga, hingga acara perusahaan. Ya teman-teman Sobat Kuliner, itulah sajian DEC kali ini. Semoga berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Bye.